misalnya dalam urusan jima itu ada juga adab yang perlu diperhatikan. Adab membuka bajunya itu juga beda itu. Dalam kitab Nasihatul Muta'ammil wa Mursyidul Muta'ahil fil Khatib wal Mutazawwij karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, di situ ada keterangan, ya Fatimah, wahai Fatimah, idza da'aki, jika mengajakki kepada kamu az-zawju suamimu, ilal firasi, keranjang, kasur. Berarti di sini mengajak berhubungan seksual berjima. Fasri'i, bersegeralah siapa kamu. Wakhla'i, dan lepaslah olehmu thiyabaki. Kullaha, thiyabaki, baju-bajumu, kullaha, kesemuanya. Ghaira sarawili, selain celana-celana. Fa inna halas sarawil, karena sesungguhnya melepas celana. Celana ini kan banyak yang dipakai oleh perempuan. Ala zawji, adalah bagi suamimu. Illa ayyakuna, kecuali ada li zawji bagi suami. Illatun apa illam, bisa alasan, bisa aib, bisa penyakit sehingga ada kelemahan di situ. La yaqdiru ala halis sarawil, yang ia tidak mampu untuk melepas celana-celana itu. Nah, pada keterangan dalam kitab Nuzhatul Muta'ammil wa Mursyidul Muta'ahil fil Khatib wal Mutazawwij ini, perempuan ketika diajak oleh suaminya untuk berhubungan seksual atau jima, ya dia harus bersegera menyiapkan diri kemudian melepas baju-bajunya kecuali celana-celana. Entah celana kulot, celana levis, atau celana dalam. Karena untuk melepas celana ini adalah bagiannya suami. Kecuali suaminya punya illat, tidak mampu untuk melepas celana-celana ini, maka ya istrinya yang melepas celananya. Begitu. Ini penting untuk diperhatikan oleh orang yang sudah menikah atau sudah punya pasangan. Seperti itu. Semoga bermanfaat.